pagi, selamat morning. Kembali bertemu dengan channel Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Channel yang ngebahas tentang aneka spare part sepeda, tool sepeda, aksesoris sepeda, ban luar sepeda, sepeda bekas, dan aneka macam yang berhubungan dengan sepeda. Nah, sebelum lanjut, yang belum subscribe, silakan kalau mau subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe Anda turut membantu membangun berkembangnya channel ini. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oh, Ari. Nih, saya mau nge-review sedikit nih. Ini sepeda klasik, tapi dibikin modern ya. Aslinya apa, Om? Sepeda balap. Balap Yokohama ya? Jepang. Huh? Dimodifikasi abis ini. Ini aslinya Yokohama Jepang size 24 ya, aslinya ya? Size 24 apa 27? 26. Oh, 26. Ini Yokohama Jepang, guys. Lihat. Ini ciri khas ya, kalau sepeda-sepeda lama. Dan ini basicnya balap ya. Yokohama itu balap kan ya? Iya. Dia road bike, balap jadul lah istilah kita nyebut. Nah, ini nih, nggak ada las-lasan. Tuh. Ini nggak tahu dia pakai lem apa ya, saya aja kadang bingung nih. Jadi dia nggak ada las-lasan ya, sistemnya nyambung gini, di sistem shock dimasukin, cuma kuat ya. Itu yang saya belum tahu nih, dia pakai apa. Kalau saya curiga pakai lem besi kan, pakai lem besi. Tapi zaman dulu apa udah ada lem besi ya? Kuningan. Oh, kuningan. Jadi dicor pakai kuningan. Oh, dicor pakai kuningan ya? Ya. Nah, ini yang Yokohama Jepang dimodif. Nah, ini kita speknya kita satu-satu kita ini ya. Nah, ini pertama gila ininya tampah. Tampah ini buat nanjak gunung. Ini 50T ya? 50T Om ya? Ini 11 speed. Buset, dia pakai Diore XT. RD-nya Diore XT, guys. Gilingan, gilingan. Tuh. RD-nya Diore XT. Ini 11 speed ya. 11 speed. Ini 50 10T. 11. Oh, 11. 50. Jadi yang paling kecil 11T, yang paling gede 50T. Cocok nih buat nanjak nih. Nah, ininya Diore XT ya. Ininya apa, Un? Sensah ya? Sensah apa Raze? Dekaf. Oh, Dekaf. Ya. Ininya merek Dekaf. Dekaf. Berapa nih Om harganya Om? Ya. Harganya berapa? 300 nyampe. 500 ini. Seproketnya. Maknyo seproketnya 500, guys. Nah, ini FD-nya juga sama udah Diore. Krengnya ini Sontour ya. Ini bawaan bukan krengnya? Bawaannya Polydua. Oh iya ya. Ini krengnya Sontour. Alloy ya, ini udah kelihatan dari sininya alloy ini. Nah, kalau ini udah pasti Shimano nih, si rantainya ya, dilihat dari bentuknya Shimano. Dan ini yang kerennya dia udah pakai disc brake. Aslinya dia bukan disc brake, aslinya U brake ini kan ya? Ya. Pakai U brake kan Om? U brake ya. U brake ya. Ini aslinya karena ini apa sepeda balap jadul dia U brake ya. Nah, dudukan U-brake-nya di sini. Nah, ini dibikin disc brake. Disc brake. Jadi ini dilas ya. Dudukannya ini dilas. Dudukan disc brake-nya dibikin pakai las di dilas gitu. Diukur dulu tapi yang pasti. Nah, ini untuk kalipernya ini pakai Bengal. Ini merek bagus ini Bengal nih. Dulu saya pernah jual juga ini Bengal. Bengal dia, emang bengal dia. Kayak anak kecil bengal. Bandel. Nah, ini pakai disc brake depan belakang, jadi dibikin ya. Depan belakang dibikin. Ininya Avit ya? Depan belakang ya, Avit. Enggak, ini Avit yang belakang Diore. Oh. Ini rotornya Avit, guys. Kalau itu belakang Shimano. Oh, iya. Ini rotor yang depan pakai Avit.
Yang belakang Shimano, gilingan, keren-keren nih. FD-nya Diore ya. Ini mantep ini. Sepeda, sepeda klasik dibikin modern. Nah, ini nih. Nih yang ininya pakai ini adaptor stem ya. Adaptor stem. Nah, ini stem yang begini nih yang seru nih. Dia stem istilah suspensi ya. Stem suspensi adjustable. Wah, belnya. Gila, 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 keren, keren, keren. Hub free hub pakai apa nih, Om? Hub pakai Razee. Wis, udah yang hidrolik dong? Ya. Udah yang bearing? Ya, udah bearing. Gila, hub free hubnya Razee. Ban CST. Bannya CST Traveler, guys. Ini modifnya lumayan nih. Dan yang keren warnanya bunglon nih. Warna bunglon. Warna, jadi warna bunglon ya di catnya. Jadi kok dari jauh ini kelihatannya warnanya beda, kayak ungu. Nanti kalau ini diledai dekat warnanya beda, itu bunglon, warna bunglon. Jadi di beda-beda ya. Oh, kita lihat dari jauh kan dia beda. Oh, dari samping dia beda. Giling, keren, keren. Yokohama Jepang nih. Ininya Diore tabok nih ya, shifternya. Ini Diore asli, saya kira bukan. Nyata ini Diore asli. Cuma Diore tabok. Diore tabok itu, ini disebutnya Diore tabok ya. Jadi dia ngopernya ambil di tabok. Ini Diore-Diore jadul nih. Jadi dia ngopernya si, ini brake levernya. Ini berfungsi juga sebagai shifter gitu. Jadi dia ke bawah gitu ditabok, pluk. Tuh. Langsung ngoper. Nah, naikinnya yang ini. Jadi si Diore tabok ini, si ini handle rem ya. Handle remnya itu berfungsi juga sebagai shifter. Nah, kalau kebanyakan kan biasanya handle rem tapi ininya di sini shifternya kan. Nah, ini Diore tabok nih. Diore tabok. Ini yang keren nih, seram. Ini benar-benar seram ini. Kayak kuburannya seram nih. Keren, keren. Nah ini Om Budi nih. Om, itu kira-kira habis berapa Om biaya itu ya? Lumayan. Budget. Budgetnya itu Om. Kurang lebih atas 5 lah. Di atas 5 juta guys. Ini biaya modifnya di atas 5 ya. Ya mungkin 5 sampai 6 dah. Karena ini speknya juga keren, udah pakai XT, Diore XT. Ini RD berapa Om? Gope ya? 500 ya? RD apa lebih? RD-nya dulu ya mesti 500, sekarang mah sudah lebih kali. Iya. Tuh, RD-nya doang Gope. Ya Gope ya, mungkin sekarang 700 apa mungkin berapa ya? Saya belum update RD Diore XT yang ini nih. Ini masih model lama ya, XT model lama. Mantap guys. Ini habis 5 juta Yokohama Jepang dimodif. Keren, keren, keren. Gili, pokoknya nih keren nih. Sepedanya jadi klasik modern. Jadi sepedanya klasik modern. Nah, ininya model ontel nih. Sadelnya model ontel. Ini boncengannya bikin nih kayaknya Om ya. Itu asli sepeda balap. Oh, asli sepeda balap. Wih, boncengannya model klasik ini buat sepeda balap. Ini jadi kayaknya mau dibikin touring gitu Om ya. Mau dibikin sepeda model touring. Ya, inilah sedikit review sepeda modif. Sepeda modif Yokohama Jepang. Sepeda balap dirubah jadi sepeda touring. Oh, ini judulnya sepeda balap dirubah jadi sepeda touring Om ya. Nah, tuh. Jadi ini sepeda balap Yokohama Jepang jadul dirubah jadi sepeda touring. Mantap, mantap, mantap. Oke, guys. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Untuk pertanyaan, kritik dan saran tulis saya di komentar ya. Nanti akan saya balas. Ya, oke.
Kasih. Salam guys, salam sepeda.